Empat anak Kolombia bertahan hidup di hutan Amazon setelah mengalami kecelakaan pesawat, yang terkecil berusia 1 tahun dan terbesar berusia 13 tahun. Tiga orang dewasa meninggal dunia termasuk ibu mereka dan pilot. Jika kalian kira ini adalah film, kalian salah besar. Ini adalah empat anak hebat yang bertahan hidup di hutan Amazon yang terkenal sangat liar. Yang terkecil berusia 1 tahun dan terbesar berusia 13 tahun. Kalian bisa bayangkan anak usia 1 tahun sedang rewel-rewelnya, kalau dia menangis seisi hutan bisa mendengarnya termasuk binatang buas. Dan kalian tahu di hutan Amazon terdapat ratusan bahkan ribuan jenis hewan berbahaya, mulai dari serangga beracun seperti tarantula, kelabang raksasa. Ada juga, ikan piranha, anaconda, jaguar, buaya, ular dan masih banyak hewan berbahaya lainnya di hutan Amazon. Bayangkan empat orang anak, yang termuda 1 tahun hingga yang tertua 13 tahun bertahan hidup di hutan yang mengerikan selama 40 hari. Banyak yang mengira mereka telah tewas karena tidak mungkin anak kecil bisa bertahan di hutan Amazon. Tapi tim penyelamat tak putus asa sebelum menemukan jasad mereka. Hingga keajaiban muncul, setelah mencari berminggu-minggu akhirnya mereka ditemukan dan masih dalam keadaan hidup. Meski mereka terlihat lemah, tapi mereka sungguh anak-anak yang luar biasa. Tak ada kata yang bisa mengungkapkan kehebatan mereka. Mereka bisa bertahan karena untungnya kakaknya memiliki jiwa pemimpin dan tahu cara bertahan hidup di hutan tropis. Pesawat mereka jatuh pada tanggal 1 Mei tahun 2023. Mereka ditemukan sekitar 1 mil dari jatuhnya pesawat mereka. Para kru penyelamat mengalami kesulitan ketika memantau dari atas hutan karena hutan yang terlalu lebat, sehingga mereka mencari melalui jalur darat, dengan melacak jejak kaki dan sisa buah yang dimakan. Dan juga mereka membawa anjing pelacak, semua upaya mereka kerahkan semaksimal mungkin, hingga 40 hari mereka akhirnya ditemukan. Pamannya sangat bahagia ketika tahu empat anak tersebut masih hidup. Dan pemerintah Kolombia juga akan mencatat kisah empat anak luar biasa ini. Buat kalian, yang sudah like, subscribe, dan komen. Saya doakan kalian sehat selalu dan mendapat rezeki yang berlimpah. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Dijon.